saya kayak di kita semua salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Baiklah, kita langsung saja memasuki acara selanjutnya adalah sambutan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Fauzi selaku Kepala Desa Keparingan, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bapak Sutio, yang terhormat selaku maaf sekali, ini penuh dengan keterbatasan, tapi inilah yang bisa kita langsung mengisi, kita dikasihkan. Undang-undang kan jadi cermin gitu, bahwa jadi cermin karena kita selain kita tentu di atas kertas di dalam COVID, tapi ada nilai estetik yang lain yang bisa kita lakukan. Mungkin bangsa saya mampu dan di dengan kebatian seperti sederhana ini yang bisa kita buat. Dan kami mohon luar biasa dan kami sebenarnya sederhana mudah-mudahan ada agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini apa? Artinya ya estetikanya artinya dapat raja dapat ya boleh mungkin itu kita apa ya. Bersyukur ya kan, dengan potensi yang bisa digali di desa kan bisa dipasarkan di sini ya kan, dan juga bisa meningkatkan taraf masyarakat ya kan, bisa meningkatkan pendapatan ya kan, bagi mereka yang jiwa usaha boleh di sini ya kan, juga kami mohon juga dari pemerintah juga berkaitan dengan jalan supaya akses untuk jalan masuk ya kan bisa diperhatikan ya. Mudah-mudahan ya harapan kami dengan adanya rakyat seperti ini ya kami bermanfaat dan juga berkontribusi juga dengan masyarakat, dan juga kami harapkan juga dengan intervensi ini supaya lingkungan tinggal terobosan ini membuat pasar di lahan yang strategis. Saya pikir tidak semata-mata berpikir tentang profit ya, atau profiting oriented, tapi di situ ada sisi sosialnya. Nah, harapan kita tentunya dengan dibangunnya pasar ini, kemudian pasar ini bisa beroperasi sebagaimana mestinya pasar, seperti yang diharapkan oleh owner, teman-teman dewan juga berharap demikian, sehingga akan ada suatu pergerakan ekonomi dari titik pasar tradisional ini. Ini mempunyai efek domino yang cukup luas gitu. Mungkin dari para masyarakat yang menanam sayur dan buah, menanam tanaman-tanaman lain, gitu. Juga akan lebih efisien, para ibu-ibu akan belanja, tidak harus sampai ke kota dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentunya kita berharap semua yang memiliki lapak di sini untuk bisa mempunyai rasa memiliki terhadap pasar ini, terutama menjaga kebersihannya dan lain sebagainya. Dan tentunya harapan kami juga dari unsur pimpinan kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat, anggota DPRD, semua memberikan support bagaimana pasar ini bisa berjalan dengan baik. Saya inspirasi sederhana sebenarnya, bagaimana buat apa sih bisa kita buat lagi buat desa selain kita membangun produk yang mudah-mudahan jadi terima warga. Tapi ada satu panggilan sebenarnya ketika melihat ibu-ibu sebenarnya jauh pergi belanja, lewatin arah rintang jalan bypass yang cepat, tentu itu juga penuh resiko, padahal hanya untuk menyelamatkan misalnya harga ekonomis yang harganya 500 atau 1000 ya, tapi sebenarnya itu juga bagian nilai ekonomis ketika lihat ternyata desa durian
masyarakatnya mampu sebenarnya, hanya tidak ada tempat. Jadi mudah-mudahan ini jadi titik poin transaksi, ya kan, dan ini bisa jadi manfaat yang besar lah gitu, baik dari pedagang yang dari Desa Durian sendiri, warganya, pembelinya juga dari Desa Durian juga, ya mudah-mudahan jadi pendukung semua, jadi ekosistem yang baik gitu buat Desa Durian.